So kalau contoh isteri tu ambil betul duit tu, guna untuk perbelanjaan dia sendiri dengan anak, so maksudnya isteri tu tadi dah termakan harta batil tu tadi. Sebab di situ sebenarnya ada hak ibu dan ayah si suami yang tadi. Dari segi hukumnya Islam ni, kalau kita ni makan hak orang lain, bermaknanya segala amalan kita ni, solat kita, wasa solat kita pun tak diterima. Harta orang yang dah mati ni lagi banyak daripada dizakatkan oleh orang-orang yang masih hidup. Sebenarnya kan ramai sangat orang yang kat luar ni dia tak faham tau apa sebenarnya maksud atau beza harta dan juga pusaka ni. Okay, so kalau kita ikutkan dari segi harta, harta ni adalah milik kita semasa kita masih hidup. Kita boleh buat apa sahaja yang kita suka. Belanja, kita nak sedekah, kita nak buat amal jariah, kita nak berzakat, kita nak wakaf, ke kita nak hibah pun boleh. Definisinya bahagi kepada dua lah, tu harta alih dan juga harta tak alih. Okay, so apa yang dikatakan harta yang tak alih tu adalah seperti hartanah. Okay, maksudnya macam rumah, tanah, kan, maknanya kita tak boleh alih. So kalau contohnya harta yang boleh alih ialah seperti cash, kan, wang tunai yang ada dalam tabung haji, akaun bank, ASB, di unit trust dan sebagainya, KWSP, dan juga kenderaan. So bila katalah dah meninggal dunia, kan, dah meninggal, mati, so apa yang berlaku ialah status harta tu tadi akan bertukar milik menjadi pusaka, adalah milik waris-waris dalam faraid. Telah dinyatakan sendiri dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176, okay, yang mengatakan ada 25 golongan lah yang berhak untuk mendapatkan pusaka ni tadi. Kaedah dia pembahagian ni adalah mengikut kepada siapa yang masih hidup semasa arwah ni tadi meninggal dunia. Rule of thumb dia adalah jika bapa masih hidup, bapa akan dapat 1/6, ibu dapat 1/6, okay, so isteri akan dapat 1/8, manakala kalau suami 1/4, dan juga kalau ada anak lelaki 2:1 kepada anak perempuan. So inilah 5 waris utamanya untuk mendapatkan faraid ni tadi. So bila kata pusaka, dah jatuh kepada waris faraid. Tapi kebanyakan orang juga kat luar sana beranggapan, okay, bila dah meninggal je, okay, dah boleh bagi pada faraid, kan, senang je lah, bagilah faraid. Tapi sebenarnya apa yang orang tak faham ialah dia ada tertib je, urutan je sebelum nak bagikan kepada faraid itu tadi. Okay, yang pertama dia kena dahulukan dulu kos ke bumi, kan, maknanya urusan jenazah tu tadi kalau ada kos tu ditanggung oleh contohnya lah waris tadi dah keluarkan duit awal-awal untuk ke bumi jenazah. So maknanya waris tu tadi bila dah dapat pusaka ni tadi, kita boleh tuntut balik, maknanya yang waris boleh claim balik duit yang dah digunakan tadi tu untuk urusan pusaka tadi, untuk urusan ke bumi tadi, gunakan daripada pusaka si mati. Okay, so yang pertama. Yang kedua ialah waris ni tadi kena bayarkan dahulu hutang-hutang si arwah ni tadi. Maknanya hutang dari segi apa? Hutang kepada Allah, kan, contohnya kalau ada dari segi puasa yang tak terbayar, fidyah dia, kan, kalau ada bernazar, bayarkan nazar dia, arwah ni tadi. Okay, yang kedua ialah hutang kepada manusia. Okay, apatah lagi kalau hutang kepada manusia, hutang kepada bank, kan, contoh yang macam ada loan-loan pinjaman, kan, tak kisahlah, kredit card lah, personal loan lah contohnya, ataupun loan rumah ke dan sebagainya. So kita bayarkan dulu hutang kepada manusia, apatah lagi kalau hutang dengan sipulan-sipulan RM10 pun memang wajib dibayar, sebab dalam Islam memang hutang tu wajib dibayar. So yang seterusnya, bila dah settlekan hutang-hutang si arwah tadi, okay, apa yang perlu buat? Sekiranya ada tuntutan untuk harta sepencarian, sama ada daripada pasangan suami atau isteri, boleh buat tuntutan di mahkamah, okay, dengan maksimum dia boleh tuntut 1/2 sahajalah maksimum. So seterusnya, bahagikan dulu wasiat 1/3 sekiranya ada. Wasiat 1/3 ni adalah untuk tujuan amal jariah lah, diberikan kepada bukan ahli waris, iaitu contohnya kepada masjid, kepada anak yatim, kan, kepada anak angkat, sebab anak angkat ni bukan waris faraid. So seterusnya, bila dah settle tu semua, dah wasiat tadi dah bayar, okay, barulah kita agihkan. Kalau ada baki daripada pusaka tadi, barulah kita agihkan kepada waris-waris faraid ni tadi. Sebenarnya faraid ni ialah kaedah pembahagian. Maknanya dalam proses pengurusan pusaka tu, dia ialah peringkat yang terakhir sekali, pembahagian tu, kaedah pembahagian, kan. Ibaratnya kalau kita ada rumah lah, kalau contohnya nak masuk rumah, kita mestilah kena ada buka dulu pintu grill ataupun pintu
gate kita kan, nak masuk rumah, kunci yang pertama. So maksudnya yang first kali kita kena tahu perolehan kuasa. Maknanya dia perlu dapatkan dulu surat perolehan kuasa untuk nak menguruskan pusaka ni tadi. Di mana waris nak dapatkan surat perolehan kuasa ni tadi? Dia boleh dapatkan di Mahkamah Tinggi Sivil, iaitu sekiranya harta yang ditinggalkan oleh arwah ni tadi berjumlah lebih daripada 2 juta ringgit, sama ada harta alih dan juga harta tak alih. Kalau dia punya harta adalah kurang daripada 2 juta dan juga ada harta yang tidak alih, iaitu tanah ke, rumah ke, so waris tadi boleh buat tuntutan di pejabat pusaka kecil. Kalau yang ketiga ialah kepemilik harta tadi meninggalkan hartanya, aset dia hanyalah aset yang boleh alih saja, iaitu seperti ada cash sikit, apa USB sikit, tabung haji sikit, KWSP sikit kan contohnya, dan juga ada kenderaan, maknanya tiada hartanah. Dan kurang daripada 600,000, waris boleh buat tuntutan di Amanah Raya Berhad. Untuk masuk rumah kan, kita kena ada kunci rumah. Kita ibaratkan kunci yang kedua, iaitu kunci pentadbiran. Maknanya waris-waris tadi perlu berurusan dengan pejabat-pejabat pendaftar, contoh di tabung haji, di KWSP kan, di JPJ ataupun di pejabat tanah contohnya. So waris ni nak tuntut harta tu tadi, perlulah melalui di mana tempatnya aset apa arwah ni tadi tinggalkan. Dan yang ketiga, maknanya bila dah dapat tadi, barulah kita nak masuk rumah tu tadi, kita kena nak masuk bilik pula kan. So kita kena ada kunci bilik. So kunci bilik tu adalah kunci pembahagian. Inilah yang last sekali yang kita namakan faraid tu tadi. Maknanya bila dah uruskan yang urusan pertama, urusan kedua, barulah kita boleh agihkan mengikut kaedah faraid. Ingatkan, oh boleh dapat macam tu je, pergi je tuntut dekat bank-bank dan sebagainya. Tapi sebenarnya tak. Dia kena melalui proses-proses undang-undang dia. Kalau contohlah isteri, kematian suami, katakanlah duit dalam akaun bank suami tu tadi, mungkin suami ni masih hidup, katanya suami cakap okey tak apalah, nanti duit ni bila abang dah tak ada, ambil lah, gunalah duit ni, bagilah ke anak-anak apa semua kan, untuk sekolah anak dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu tak boleh diguna pakai, macam maksudnya mata-mata ayat tu, contoh kalau kata wasiat dan sebagainya, sebab dia tak ada pembuktian ataupun hitam putih, tu satu risau kita takut si isteri tadi termakan harta batil, bermakna dia tak menyerahkan yang sepatutnya hak tu tadi kepada waris faraid. Contohnya suami tu ni masih ada ibu dan bapa kan, ibu dan ayah dia hidup lagi. So kalau contoh isteri tu ambil betul duit tu, guna untuk perbelanjaan dia sendiri dengan anak, so maksudnya isteri tu tadi dah termakan harta batil tu tadi. Dari segi hukumnya Islam ni, kalau kita ni makan hak orang lain, bermaknanya segala amalan kita ni, solat kita, wasa solat kita pun tak diterima. First kali yang akan disoal ialah kita punya solat lah kan. So kalau solat pun tak diterima, apatah lagi amalan-amalan kita yang lain lah, walaupun kita dah buat sedekah, amal jariah dan sebagainya. Kita dah terbiasa kan dengan atuk nenek moyang kita dahulu kala, apa-apa je sebelum meninggal orang kata tulis surat wasiat, buat wasiat kan. Tapi sebenarnya pemahaman orang Melayu ni sebenarnya selama ini adalah salah sama sekali, okay? Sebab kerana kalau kita ikutkan dalam Islam sendiri telah mengatakan, okay, kalau kita ikut hadis lah daripada Abi Umamah berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada orang yang berhak-haknya, ketahuilah tiada wasiat kepada ahli waris. Ini mengikut hadis riwayat Abu Daud. Maknanya di situ, jika seseorang mewasiatkan kepada ahli warisnya, wasiat tersebut boleh ditunaikan dengan syarat perlu mendapat keizinan daripada ahli waris yang lain. Okay, so maksudnya kalau contohnya mungkin datuk ke, nenek moyang kita ke, bapa ke contoh kan, buat wasiat, tulis surat wasiat, okey contoh meninggal dunia, okey berkumpullah semua waris kan, bab nak membahagikan harta apa semua. So kalau lah katanya di antara kalangan waris-waris faraid tadi ada tentangan terhadap wasiat tersebut, maknanya contohlah wasiat tu ayah tu tulis, katakanlah okey tanah di belakang rumah ni, apa tanah sawah contohnya, nak berikan satu ekar kepada kakak yang sulung contoh Kak Long. So tiba-tiba katakanlah Kak Lang kan, ataupun Abangah kata, eh tak boleh Kak Long, mana boleh, dia nak juga, maksudnya Abangah ni tadi nak juga hak kepada apa tanah tu tadi contohnya. So kat situ kalau katalah ada tentangannya di kalangan waris faraid itu tadi, maka wasiat tu tadi akan terbatal, maknanya tak boleh diikut. Sedar dengan menyatakan kan dalam hadis tu tadi mengatakan wasiat yang dibuat adalah kepada bukan waris sahaja. So kalau kata wasiat yang ditulis kepada waris, memang tak boleh dilaksanakan kalau sekiranya ada tentangan daripada kalangan waris-waris faraid yang lain. Maknanya walau sekalipun dia dah buat tulis kata apa penulisan wasiat, dokumen wasiat dalam bentuk black and white,
waris tadi, kalau waris faring tadi tak bersetuju contohnya, dia boleh bawa ke mahkamah. Ha, boleh fight di mahkamah, mahkamah syariah yang akan menentukan. Sebab kalau ikut di mahkamah syariah, memang kes dia totally dia boleh menang kes lah. Sebab kalau ikut mahkamah syariah, of course ikut Islam punya syariah punya undang-undang, memang tiada wasiat kepada ahli waris. So memang terbatal lah wasiat tu, maknanya tak boleh dilaksanakan. Memang kalau ikutkan di dalam Islam sini, memang dibolehkan lah kaedah pembahagian secara yang itu kita panggil secara muafakat. Okey, maknanya di situ, tapi dengan syarat semua ahli-ahli waris faraid tadi berkumpul dahulu, okey, dan mereka semua ni tahu hak masing-masing. Setiap orang pembahagian faraid ini berapa, nilainya berapa mereka dapat. Okey, contohnya tadi ibu dan ayah ada hak ke atas rumah katakan kan. Mungkin setelah kematian anak ni tadi, contohnya ibu dan ayah ni tadi, orang kata apa, mereka ada rasa belas ihsan kan dengan kepada menantu, tengok cucu-cucu ni ramai contohnya, kesian kan. Seolah-olah macam yelah apalah salahnya kan, mak ayah ni tak perlu kot nak duduk rumah ni lagi, dah ada lah rumah kat kampung contohnya, ataupun dah ada lah rumah sendiri kan. So maksudnya ibu bapa ni tadi boleh melepaskan hak mereka untuk diberikan kepada menantu dan juga kepada cucu-cucu ni tadi. Contohnya lah, maknanya kalau dia punya waris faraid saja di kalangan yang 5 waris terdekat tadi saja, maknanya ibu bapa, apa, isteri ataupun suami tadi dan juga anak-anak je. Maknanya tak ada termasuk dengan yang adik-beradik yang lain. Tu maknanya dekat situ kita dikira muafakat lah. Mungkin mak ayah ni tadi nak lepaskan hak untuk bahagian rumah saja. Tapi suami tadi meninggalkan wang KWSP, meninggalkan duit tabung apa ASB, tabung haji, unit trust dan sebagainya, masih lagi ada hak ibu bapa kat situ. Mak ayah yang tadi pun nak melepaskan hak kepada mana-mana yang harta aset-aset yang lain pun juga tak ada masalah. Kita cuba mendapatkan budi bicara lah daripada ibu bapa mertua ni tadi ke kan, contohnya selepas kematian suami. Masalah harta beku ataupun masalah pusaka di Malaysia ni dah berlaku daripada tahun 2006 sekali, kalau ikut data statistik 2006 sahaja telah mencapai 38 bilion dan meningkat pada 2009 iaitu 42 bilion, 2012 52 bilion, 2013 66 bilion, dan terkini sehingga 2020 ada 70 bilion harta yang terbeku di Malaysia setakat ini. Beku ni bermaksud maknanya harta tu tadi masih lagi kekal atas nama si mati. Okay, dia maknanya dia tak boleh nak diuruskan, tak boleh nak dijual, nak dikembangkan, ataupun nak dibayar zakat lah daripada hasil dia. Okay, so apa yang berlaku kat situ, rugilah orang-orang Islam asnaf kat Malaysia ni, sebab tak dapat nak manfaatkan harta yang 70 bilion tu tadi kan. Sebab 70 bilion ni bukannya sikit, kalau kita boleh cair kan, orang kata apa, maknanya kalau kita nak bayarkan zakat melebihi gabungan wilayah Kuala Lumpur ni dengan Selangor punya pungutan zakat, harta orang yang dah mati ni lagi banyak daripada dizakatkan oleh orang-orang yang masih hidup. Asal dia, kenapa harta ni dibekukan oleh orang kata apa, badan-badan pendaftar ni seperti bank-bank ke seperti JPJ ke pejabat tanah dan sebagainya, kerana untuk melindungi hak-hak waris ni tadi. Kalau masih kita masih hidup sekalipun, kita ni yang punya harta ni, kita punya duit dalam bank, kita nak berurusan dengan bank, of course kita sendiri pun kena pergi berurusan dengan bank, pergi kaunter kan, tunjukkan dokumen bukti kita yang ini siapa orangnya kan. Mesti bank nak akan minta dulu apa, kad pengenalannya, cap jarinya, dan orang tu sendiri, pemilik harta tu sendiri yang mesti kena datang untuk berurusan di kaunter kan, tak boleh hantar orang lain dan sebagainya sebagai wakil. So samalah juga maknanya, kenapa badan-badan pendaftar ni tadi dia membekukan harta tu tadi, sebabnya untuk nak melindungi hak-hak waris ni tadi, supaya tiadalah orang-orang yang tidak sepatutnya mengambil kesempatan ataupun orang kata apa, membuat tuntutan yang palsu lah kan, yang mengatakan dia sendiri waris dan sebagainya. Makin lama makin banyak kes-kes beribu, berpuluh ribu, 21,000 kan contohnya, sampai orang kata apa, kematian tu sudah mencapai tahap yang agaklah bagi kita agak membimbangkan, kalau satu hari sampai 300 lebih kematian kan. So maksudnya kat situ, kalau dulu kan, kalau apa orang kata, kalau dululah kita rasanya jaranglah juga kan nak dengar orang kata apa, sama ada dari kalangan saudara ataupun jiran-jiran ataupun kawan-kawan sekolah kita kena sebagainya meninggal dunia kan. Tapi kalau sekarang, saya rasa kalau cakap ikut saya sendirilah kan, saya scroll je Facebook sekarang ni, berderit-derit semua ucap takziah, 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 ada sahaja kematian-kematian yang berlaku di sebuah
disebabkan COVID ni kan. So apatah lagi kalau kita sebagai seorang ibu dan bapa ataupun suami dan isteri yang memiliki harta, kita kena merancang siap-siap sebelum kita nak pergi ni. Of course kalau boleh lah kita nak pergi dengan keadaan yang tenang kan, betul. Kita nak tinggalkan waris-waris kita ni dalam keadaan yang orang kata apa, tidak meminta-minta kan, tidak, orang kata apa, tidak terabai. Bila kita baca isu-isu yang macam anak-anak di bawah umur yang kehilangan serentak ibu, mula-mula ibu meninggal, tiba-tiba bapa pula meninggal, so anak dia jadi yatim piatu. So macam mana keadaan ni kan, adakah kita pernah terfikir untuk membuat perancangan daripada sekarang? Sebab kita ni sebagai pemilik harta, kita sahaja yang tahu, betul tak? Kita je yang tahu berapa harta yang kita ada, berapa nilai aset yang kita ada ni kan. So and then kita juga yang tahu berapa hutang-hutang yang kita ada, apa yang perlu dibuat untuk merancang harta. Okay, so yang pertama sekali, kenali dulu siapa waris-waris faraid. Sebab ramai orang cakap bila dah meninggal nanti akan pembahagian dia akan ikut faraid, tapi adakah anda semua tahu, kita semua tahu kan, berapakah segi hak-hak faraid setiap waris-waris yang kita dapat, dari segi nilaian dia, nilaian value RM dia berapa kan. Contoh daripada 1 juta nilaian harta kita, maknanya bapa ni dapat 1/6. Jadi berapa nilai harta dia? So yang kedua, kita perlulah senaraikan aset. Aset yang kita ada, sama ada aset tu harta tak alih maupun harta yang alih macam saya sebut tadi. Tulislah siap-siap. Maksudnya dari segi nilaian dia. Contohnya, kalau aset yang tak alih, katakan rumah. Rumah berapa nilai rumah sekarang? Contoh RM500,000 kalau kita jual sekarang lah. Kita kena pasti juga dekat rumah ni tadi, adakah masih berhutang? Maknanya kita, kalau kita buat pinjaman, adakah kita ada MLTT maupun MRTA, MRTT dan sebagainya? Adakah coverage tu cukup untuk, kata kalau kita pinjaman kita 30 tahun, adakah dia cover untuk 30 tahun? Yang tu pun kita kena ambil tahu, sebab kebanyakan orang tak tahu MRTT ke yang diambil ni tak mencukupi. Maknanya tak cover full, tak cover full loan kan. So kat situ nanti akan menyusahkan pula waris-waris untuk membayar hutang-hutang rumah tu tadi. Right, yang ketiga, apa keperluan aset tersebut? Kita beli rumah untuk siapa? Adakah untuk family kita, untuk isteri, untuk anak-anak, ataupun kita ada keperluan lain lagi? Kalaulah kita ada harta sekarang, kalau contoh kita meninggal dunia besok contohnya, agak-agaknya harta yang kita ada ni kepada siapa kita nak beri? Kalau ada akaun bank, akaun tabung haji, akaun unit trust dan sebagainya, kalaulah kata kita ni sebagai pemilik harta, maknanya kita hidup ni lagi, kita rasa kita ada hasrat tertentu nak berikan kepada siapa-siapa kan. Bila kita dah kenal waris faraid tadi, kita tak nak pun harta-harta kita yang tadi jatuh kepada milik waris faraid yang lain yang tak sepatutnya mungkin. So maknanya contoh, kalau katalah kita nak berikan kepada isteri dan juga anak-anak sahaja, so macam mana agaknya kan, kaedah yang sepatutnya yang terbaik? So kita kena tahulah solusi kat situ. Mungkin kita kena buat hibah lah yang kaedah yang terbaik kan, contohnya, tanpa kita nak ikut faraid tadi. Bila kita saling memberi hadiah, maknanya kita akan saling berkasih sayang kan, saling mencintai. Maknanya kalau kita hidup sekalipun, betul kan, kalau kita hidup, siapa yang tak suka kalau orang bagi hadiah kan? Contohnya especially wife kan, bila suami bagi hadiah, tak kisah anniversary ke hari jadi ke, so bila kita dapat hadiahnya, of course kita suka, kita happy kan. Lebih lagi kalau dapat surprise. Tapi at the same time, kita boleh juga buat hibah tu as hadiah bila kita dah meninggal dunia kelak. Maknanya kita buat awal-awal perancangan hibah, okay? Sebab kalau ikut hibah dari sudut definisi ni adalah pemberian atas dasar kasih sayang semasa hidup tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Maknanya hibah ni boleh dibuat semasa hidup. Kalau kita nak ikutkan dari segi syarak, hibah ni sah apabila menepati 4 rukun hibah dan satu syarat sah adalah, okay, yang pertama iaitu pemberi. Pemberi hibah mestilah orang kata apa, sihat tubuh badan, waras akal fikiran. Okay, so maknanya tak bolehlah kalau dia hilang ingatan ke, dia nyanyuk ke, memang tak bolehlah nak buat hibah. Bukan tak boleh apa, sebab apa, takut dipersoalkan akan datang hibah tersebut. Dia perlulah sihat dan tidak berada dalam keadaan maradul maut. Maknanya kalau orang yang macam dah dekat ICU contohnya kan, tiba-tiba dia pula nak buat hibah time tu, memang tak boleh guna pakai lah. Yang kedua adalah penerima hibah. Okay, so maknanya penerima hibah ni wujud dan juga dia boleh menerima harta ni lah. Dan juga pemberi ni tadi, dia boleh berikan berapa sahaja harta kepada penerima ni tadi tanpa had limit. Maknanya dia bukanlah tertakluk. Kalau macam contoh waris faraid kan, tadi faraid dia ada pembahagian-pembahagian dia kan. Tapi kalau hibah, dia tanpa limit dan juga kepada sesiapa sahaja. Penerima ni tak semestinya di kalangan waris. Penerima ni boleh juga terbagi kepada contoh jiran-jiran, teman rapat, anak buah, anak saudara, makcik, pakcik, atuk, nenek, ataupun yang bukan kalangan waris faraid lah. Maknanya boleh. Tiada harta yang ingin dihibahkan tu, maknanya harta tu
wujud pada ketika dia nak memberikan hibah tersebut. Tak bolehlah kalau nak hibahkan, orang kata apa, contoh rumah yang belum siap lagi kan. Dan yang keempat adalah lafaz ijab dan kabul. Masa kita nak buat hibah tu, pemberi hibah perlulah melafazkan dia punya akad lah, akad untuk buat hibah ni. Si suami katakanlah kan, aku nak menghibahkan contohnya rumah ni kepada anak-anak, kepada isteri ku contoh. So isteri pula menyahut kabul kepada akad tu tadi, aku menerima hibah rumah nenek tersebut, dia ada ijab dan kabul di situ. Dan seterusnya, kena ada saksi menyaksikan kejadian hibah itu berlaku. Dan juga yang terakhir sekali, iaitu mesti ada korban membuktikan contoh yang diberi rumah, maknanya kunci rumah tu ada bersama. Janganlah kata nak bagi rumah tapi mana pula kunci tak ada ke, sorok ke apa dan sebagainya, dia menipu ke dan sebagainya, tu tak boleh lah. Perlu diingatkan ya kepada para suami ataupun pasangan suami isteri ni, bila dah buat hibah tak boleh nak ditarik balik. Kalau ikut dalam hukum Islamnya, seolah-olah macam kita dah bagi hadiah, tak boleh nak tarik balik lah. Hadiah tu macam buruk siku lah kan. Kebanyakan isteri lah sebenarnya risau contohnya dah hibah kepada suami, tiba-tiba bercerai dan sebagainya. So macam mana? Kalau nak ikutkan dari segi undang-undang, boleh sekiranya pasangan tu tadi ada orang kata apa, dasar-dasar belas ihsan ataupun perkemanusiaan, pasangan ni tadi melepaskan. Tapi kalau kata pasangan tadi tak nak, maknanya dia nak juga hibah tu tadi, rumah tersebut contohnya, so tak boleh buat apalah. Okay, tapi kalau kata buat hibah kepada anak-anak, dia boleh ditarik balik, maknanya hibah boleh dibatalkan lah kalau kita hibahkan kepada anak-anak. Kenapa pasangan yang mempunyai anak perempuan sahaja kan, mungkin ada di kalangan anda di luar sana, dari segi analisa faraid ini adalah kritikal. Sebab kalau contohnya orang yang mempunyai anak lelaki, okay, kebanyakannya mereka sudah, maksudnya dia dah selamat kat situ, maknanya dia dah stopper. Harta tu tadi dia takkan pergi kepada di luar lingkungan family ni tadi. Lain pula situasi kalau berlaku kepada pasangan yang tiada anak lelaki kan, maksudnya dia ada ibu bapa, suami, isteri dan juga anak perempuan, contoh 2-3 orang dan sebagainya. So maksudnya kat situ dia tak ada anak lelaki, contohnya si suami meninggal dulu kan, ataupun ibu masih ada tapi bapa telah tiada. Bila bapa meninggal dunia sahaja, pun yang berlaku ialah waris faraid si suami ni tadi akan jatuh pula kepada adik-beradik si suami ni tadi. Maknanya kan bapa dia meninggal dunia akan jatuh kepada faraid si suami, sebab dia tak ada stopper, maknanya dia tak ada anak lelaki. Itulah yang menjadikan orang kata apa, agak kritikal untuk pasangan yang anak perempuan sahaja untuk membuat hibah. Kalau suami ni tadi dah ada pemilik harta kan, kita sebagai suami, maksudnya anda sebagai suami, anda kenalah merancang awal-awal siap-siap, maknanya harta anak ni tadi tak sampai kepada orang-orang yang tak sepatutnya lah, contohnya macam kepada adik-beradik dan sebagainya. So kalau boleh kita nak protect harta kita ni kepada generasi kita sahaja kan, anak-anak kita sahaja. So seterusnya, bila kita dah tahu tu semua tadi, apa yang kita buat adalah tindakan. Means kita kena bertindak sekarang, buat perancangan harta, pergilah mencari mana-mana syarikat amanah yang berdaftar, yang patuh syariah, dan juga orang kata apa, yang penting boleh memberikan solusi terbaik kepada anda sebagai pemilik harta ni, yang untuk memastikan segala perancangan yang kita buat ni boleh dilaksanakan selepas kita meninggal dunia kelak. Sebabnya kita tak naklah menyusahkan waris-waris kita kan. Kalau katalah kita buat perancangan awal-awal, contoh kita buat wasiat masa kita hidup, tapi akhirnya bila kita meninggal dunia tak dapat nak dilaksanakan wasiat tersebut, dan akhirnya tadi waris-waris bergaduh sesama sendiri, salah faham. Sini sahaja perkongsian saya pada kali ini. Ingin mengetahui lebih lanjut mengenai cara untuk membuat perancangan harta ataupun untuk membuat pewarisan harta anda kepada waris-waris anda, so anda boleh juga menghubungi saya di ruangan description di bawah. Okay,